Sebab pasukan yang sudah ada pada musim lalu, pasukan Petronas Sprinter Yamaha, tapi kali ini dengan sentuhan AFB Tech, sentuhan bekas pelumba mereka, pelumba pasukan Petronas Yamaha iaitu Ahmad Fuad Baharudin. Dan pengesahannya inilah ada kedudukan grid permulaan untuk para pelumba. Petak pertama Muhammad Anwar Ibrahim Pawi, petak yang kedua Saiful Azhari Muhammad dan petak yang ketiga Muhammad Afiz Supat. Petak yang keempat Muhammad Syafiq Aiman, petak kelima Muhammad Daniel Syami, petak yang keenam Muhammad Nazib Nur Samsul. Muhammad Faiz Zikri Sabri akan berada di petak yang ketujuh, diikuti Muhammad Afif Syafrizal di petak yang ke-8 dan juga Muhammad Akmal Abdul Halim yang akan mengisi petak yang ke-9. Petak ke-10 Adam Fikri Bobby Farid, 11 Muhammad Syarifuddin Azman, 12 Nur Edrin Ezani, 13 Muhammad Aiman Tahiruddin, 14 Muhammad Khairi Ashraf Mahmud dan 15 Muhammad Fadli Syarizwan, 16 Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin, 17 adalah Muhammad Fairuz Erfandi. Perlumbaan yang pertama. Mereka berlepas sekarang. Perlumbaan yang baik adalah penting untuk perlumbaan di Tabaluk ini. Dari tepi masuk Afizi yang masuk. Itu saya rasa Afizi Sumat yang sampai terlebih dahulu untuk berada di hadapan Saiful Azhari. Tempat yang kedua dengan Syafiq Aiman di tempat yang ketiga. Perlumbaan di litar ini untuk memintas agak sukar dan kelebihan untuk pelumba yang bermula dengan baik di hadapan 63. Di tempat yang keempat, naik tinggi di atas adalah Syarifuddin Azman. Tempat kelima, keenam tidak silap saya bersama dengan Muhammad Anwar Ibrahim Pawi. Agak malang untuk Anwar Ibrahim Pawi ketika permulaan. Tetapi kita berikan tumpuan persaingan di kelompok hadapan yang melibatkan Syafur Azhar yang antaranya yang cuba untuk mengasak Muhammad Hafiz Yusufan yang naik dari petak yang ketiga. Dia kini merupakan pemimpin untuk perlumbaan ini. Tempat persiapan pertama, Hafiz Yusufan tempat pertama, Syafur Azhar di tempat yang kedua, Syafiq Aiman tiga, Nasir Susamsul, Daniel Syami, Syarifuddin Azman naik tempat yang keenam bermula dari petak yang ke-11 dengan harapan masih lagi Hafiz Yusufan berada di tempat pertama. Seperti yang kita katakan tadi, perlumbaan ini akan berlangsung dengan rancak kerana sekarang ini kita saksikan rapat kedudukan ke semua pelumba di hadapan utama. 30 harapan jam start untuk nombor 63 Syarifuddin Azman jump start, dia akan dikenakan penalti 10 saat dan sayang sekali untuk Syarifuddin Azman dan dia akan dia bermula dengan baik dari petak yang ke-11 sampai di tempat yang ke-6 tapi dengan ini dia akan dikenakan penalti dan sayang untuk Syarifuddin. Kita kembali ke perlumbaan di hadapan sekarang ini, telah pun berubah kedudukan. Sekarang Saiful Azhari Muhammad yang berada di tempat pertama, Syafiq Aiman tempat kedua, Afizi turun di tempat yang ketiga sekarang, Daniel Syami tempat yang keempat dan Syarifuddin masih di tempat yang kelima tapi dia akan dikenakan penalti kerana jump start dan Anwar Ibrahim Pawi akan pasukannya di tempat yang keenam pada kedudukan di litar sekarang. Dan bagi Syarifuddin Azman, dia merasakan sedikit tekanan untuk berada di kelompok hadapan di awal perlumbaan. Itu yang menyebabkan dia melakukan kesilapan untuk Syarifuddin Azman. Ini dia. Dia dikenakan pit stop. Stop and go. Ya, stop and go. Pesan kepada Syarifuddin Azman. Sekarang perlumbaan diteruskan di hadapan. Saiful Azhari, Syafiq Aiman, Afizi Supar, Daniel Syami, Anwar Ibrahim Pawi, Fadli Syahridwan naik tempat yang ke-6 di belakang Anwar Ibrahim Pawi sekarang. Aiman Tahiruddin, Afif Syafrizal 8, 9, Khairi Ashraf Mahmud 10, Nazir Nur Samsul 11, Faiz Zekri Sabri 12, Akmal Abdul Halim, Alif Ashraf Tahiruddin 13, 14, Adam Fikri Bobby Farid dengan Syahridwan berada di tempat yang ke-15. Selepas melalui top 2 penalti 9, pusingan lagi akan tamat dengan sekarang Anwar Ibrahim yang akan cuba untuk melepasi 20 berhadapan dengan Syami dan Afidi Cupan. Rapat kedudukan antara 30 ini. Sementara Saiful Azhari mula menjarakkan diri. Pelumba yang pergi petak pertama, Muhammad Anwar Ibrahim Pawi di belakang sana, jauh sikit ketinggalan di tempat yang ke-5 di belakang Daniel Syami dengan Afidi Cupan dan Syafiq Aiman. Kita perhatikan kepada kedudukan Aiman Tahiruddin dari petak yang ke-13. Dia kini berada di kedudukan yang ke-6. Satu corak tunggangan yang baik dipamerkan oleh Aiman Tahiruddin yang sebelum ini juga semalam dia turut melakukan catatan masa terpantas dan kali ini biarpun bermula di petak yang ke-13 kita dapat saksikan peningkatan yang dipamerkan oleh Aiman Tahiruddin untuk cuba mengejar kedudukan Anwar Ibrahim Pawi yang kini berada di kedudukan yang ke-5. Ada perbezaan sekitar 5 peratus saat.
yang ditinggalkan. Tapi masih lagi ada peluang sebenarnya dalam perlombaan ini. Ya, Saiful jauh ketiga pelumba ini yang rapat. Ampizi, Daniel dan Anwar Bepawi. Ini kelompok di belakang 12-21 adalah Afif Syafrizal, Nazim Nur Samsul. Sementara 28 adalah Saiful Azhari yang berada di hadapan jauh sedikit. Dia ada kelebihan sekarang di lebih kurang 1.5 saat di hadapan Muhammad Syafiq Aiman. Jadi semakin jauh di hadapan Saiful Azhari, Syafiq Aiman tempat yang kedua, Afizi supaya tempat yang ketiga. Kita lihat jarak, ada jarak 1 dan 2, jarak 2 dan 3. 3 dan 4 juga ada jarak yang rapat kedudukan adalah kedudukan kita lihat nanti. Sampai 1, 2, 3, 4 dan 5. Anwar Ibrahim akan cuba untuk melepasi pelumba di hadapannya. Afizi Supan dan Syami naik tempat yang ketiga sekarang ini. Dengan perbezaan 1.83.0 sahaja yang ditinggalkan oleh Saiful Azhari ke atas Syafiq Daniel yang berada di tempat yang ketiga, ditinggalkan dengan perbezaan 3.051 saat. Dengan catatan masa terpantas yang dilakukan oleh Saiful Azhari adalah 46.4085 saat pada pusingan yang ke-6 tadi. Nah, pusingan lagi akan ditamatkan, perbezaan di antara pelumba semua. Dan hampir 2 saat Saiful Azhari berada di hadapan. Dia selesa di tempat yang pertama. Syafiq Aiman, pelumba yang sering mencatat masa yang baik sewaktu ujian masa, ujian bebas dan juga ujian masa. Tempat yang kedua, Daniel Syami di tempat yang ketiga dengan Anwar naik tempat yang keempat sekarang. Anwar, tapi jarak antara Anwar dengan Daniel ada jauh sedikit. 1.2 saat di antara kedua pelumba ini. Dan ada 5 pusingan lagi untuk Anwar cuba untuk pujar pelumba di hadapan untuk menempatkan diri di atas podium. Dan catatan masa terpantas di kalangan para pelumba dilakukan oleh Syarifuddin Azman 45.09.00 pada pusingan yang kelima. Tetapi dia kini berada di kedudukan yang ke-12 akibat daripada penalti. Namun Aiman Tahirudin juga memperbaiki catatan masanya dengan 45.888 saat. Ya, 4 pusingan lagi akan ditamatkan. Dan dengan di belakang 4 dan 5, Anwar kita 66 adalah Daniel Syami. Daniel Syami dan juga Syafiq Aiman, 2 dan 3, 4 dan 5. Di antara 17, Anwar dan juga Aiman juga rapat. Tapi sekarang kita lihat Anwar cuba untuk merapatkan diri dengan Daniel Syami untuk tempat yang ketiga. Ada lagi masa, ada 4 pusingan lagi untuk cuba dilakukan oleh Anwar untuk mengiringi rakannya Saiful Azhari yang berada di tempat pertama untuk naik ke atas podium untuk 22 pasukan Koziam di atas podium. Tapi tugas itu yang pertama kali perlu dilakukan adalah untuk mengejar Daniel Syami sekarang ini. Ya, persaingan yang untuk perebutan tempat yang keempat, begitu juga 2, 3, 4 di antara Daniel Syafiq dan juga Anwar Ibrahim Pawi. Kita perhatikan di sini apakah ada perubahan di antara para pelumba ini. Masih lagi Anwar terus cuba untuk mengejar kedudukan Syafiq ataupun Aiman Tahirudin sudah pun memintas kedudukan Anwar Ibrahim Pawi. Anwar Ibrahim Pawi sekarang tempat yang keempat. Tempat yang kelima kena Aiman berada di hadapannya. Ya, dia di belakang, dalam belakang dalam kelompok ni. Tapi yang rapat 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 yang rapat dengan 3 pusingan lagi akan tamat. Kerana Saiful Azhari jauh di hadapan. Jauh 3 saat di hadapan. Kita lupakan dia seketika. Berikan tumpuan Daniel Syami, Syafiq Aiman, Aiman Tahirudin dan Anwar Ibrahim Pawi sekarang. Anwar di kelompok yang paling belakang, di paling belakang dalam kelompok yang kedua ini. Dia ada lagi 2 pusingan untuk mengejar 3-3 pelumba di hadapannya sekarang. 3 pelumba mengintai. Itu adalah Aiman Tahirudin mengintai di mana Anwar berada. Jadi yang ini masih belum tentu kedudukan untuk memintas dan yang agak sukar sikit. Yang ada itu adalah peluang terbaik untuk mereka lakukan. Lalu lurus 2, lalu lurus di selekoh sebelum selekoh pertama dan selekoh yang kedua adalah kawasan untuk memecut laju bagi pelumba. Dan ini dia adalah kawasan untuk mereka memecut untuk merapatkan jarak dengan pelumba di hadapan. Tapi sekarang Aiman masuk di selekoh pertama. Aiman berjaya melakukan untuk naik di tempat yang ketiga. Aiman tempat yang ketiga sekarang ini bersebelahan
Itu adalah Aiman Tahirudin dengan Syafiq Aiman melepasi. Sekarang ini Syafiq turun tempat yang keempat, Aiman tempat yang ketiga. Anwar pula cuba untuk minta Syafiq Aiman sekarang. Ini pusingan yang terakhir. Saingan yang semakin hebat di antara tiga pelumba ini, iaitu Syafiq dan juga Aiman Tahirudin, tidak ketinggalan adalah Anwar Ibrahim Pawi untuk perebutan bagi podium. Sambil itu pelumba yang tidak dicawa harapannya, Saiful Azhari, yang berjaya untuk memenangi. Di belakang kita lihat siapa sampai terlebih dahulu. Daniel Syami dan Aiman Tahirudin berjaya menaiki podium. Syafiq Aiman gagal bertahan dan turun tempat yang keempat. Anwar Ibrahim Pawi tempat yang kelima. Fadli Syarifuan tempat yang keenam. Afizi Supaan tempat yang ketujuh. Khalid Azhar Mahmud tempat yang kelapan. 9, Muhammad Alif Ashraf Tahirudin. 10, Muhammad Afif Chafrizal. 11, Zekri Muhammad Zekri Faiz Zekri Sabri dan Syarifuddin Azman tempat yang ke-12. 12 pelumba yang telah pun sampai ke kaisan pertama. Dan perlumbaan yang menyaksikan hanya 2 pelumba saja yang tidak menamatkan perlumbaan. Nazim Samsul dan Henry yang tidak menitahi yang terbuka dalam perlumbaan ini. Alain pelumba saya sampai ke kaisan pertama. Dalam perlumbaan yang pertama, ini adalah ujian pertama untuk kesemua pelumba Wira. Saiful Azhari berjaya memenangi perlumbaan. Daniel Syami tempat yang kedua. Aiman Tahirudin tempat yang ketiga. Syafiq Aiman tempat yang keempat. 5, Muhammad Anwar Ibrahim Pawi. 6, Muhammad Fadli Syah Ridwan. 7, Muhammad Afizi Supaat. 8, Muhammad Khairi Ashraf Mahmud. 9, Muhammad Alif Ashraf Tahirudin. 10, Muhammad Afif Syafrizal. Tempat yang ke-11, Muhammad Faiz Zekri Sabri. 12, Muhammad Syarifuddin Azman. 13, Adam Fikri Bobby Farid. 14, Muhammad Akmal Abdul Halim. 15, Muhammad Farid Effandi. 16, Nazif Nur Samsul dan Nur Edrin Ezzani yang tidak mulakan perlumbaan. Itu tamat perlumbaan yang pertama. Ya, sebelum ini, 2014, Garuda Pawi memberikan kejuaraan keseluruhan yang pertama untuk pasukan ini. Dan kemudiannya legasi itu diteruskan oleh Haris Farhan Baharin pada musim 2015. Dan kemudiannya musim lalu, Syafiq Zarik mempertahankan kedudukan itu. Dan kini Saiful Azhari memulakan pusingan yang pertama dengan cemerlang untuk pasukan Koziam. Bagi Dato' Hatipah binti Muhammad Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, menyampaikan piala dan hadiah kepada ketiga-tiga pemenang. Dalam kategori Wira ini, Aiman Tahirudin di tempat yang ketiga. Permulaan yang baik untuk Aiman Tahirudin. Tempat yang kedua, Daniel Syami. Daniel Syami di tempat yang kedua. Ini dan kalau saya nak kirakan jumlah berapa kali pasukan ini menang dalam kategori Wira, saya perlu mengiranya kembali. Tapi kerana ini mereka akan cuba untuk mengejar kejuaraan yang keempat. Kali ini menerusi Saiful Azhari Muhammad, pelumba dari Johor. Di tempat yang pertama untuk pasukan Idemitsu Koziam Honda Racing. Ini musim kedua bagi Saiful Azhari dalam kategori Wira ini. Dan anugerah berpasukan kepada pasukan Idemitsu Koziam Honda Racing. Anugerah berpasukan kepada Yam tadi. Dan untuk melengkapkan, menambahkan lagi koleksi anugerah berpasukan bagi pasukan ini, ketiga pemenang, Saiful Azhari Muhammad, Muhammad Daniel Syami, Muhammad Aiman Tahirudin. Podium pertama bagi kategori Wira KBS 2017.